Halo, good morning guys. Selamat pagi, jumpa lagi dengan Harry Amabiruj. Hari ini kita mau buat bubur ayam carrot homemade guys. Sesuai untuk sarapan, seisi keluarga, untuk kanak-kanak dan orang dewasa pun boleh. Stay tune guys. Oke, ini dia bahan-bahan kita perlukan. Kita perlukan ayam, kita perlukan serai, bawang putih dan juga potongan carrot guys ya. Di sebelah ini adalah beras yang telah saya basuh. Saya gunakan 1.5 cup saja guys. Di sini ada garam, ada bicin dan juga lada putih untuk bahan-bahan perasa bubur kita hari ini guys. Stay tune dengan saya guys ya. Mula-mula sekali serai, bawang putih dan carrot kita masukkan ke dalam beras yang telah basuh. Kita masukkan isi ayam kita sekali juga guys. Okey, kemudian kita letakkan garam secukupnya. Okey, buat rasa-rasa supaya tidak tawar. Masukkan lada putih dan kemudian kita standby masukkan bicin ataupun ajinomoto guys. Untuk yang ini saya letak lada lebih sikit supaya rasa panas-panas dia guys ya. Okey, kita masukkan kita punya bicin sekali. Kemudian kita masukkan air ke dalam kita punya bubur guys ya. Kita masukkan air banyak sedikit. Okay, kita masukkan seperti yang di dalam video dan sebentar lagi kita start masak bubur guys. Okay guys, bubur kita sudah mula mendidih, so pastikan kita sentiasa gaul guys ya, supaya di bagian dasar periuk dia tidak terlalu melekat, supaya dia tidak hangus guys. So sentiasa gaulkan kita punya bubur ini ya. So untuk yang bubur ini setiap 5 minit saya akan cek dia punya tekstur nasi tu, tekstur beras dia. Saya tidak mau dia tidak terlalu kering dan tidak terlalu lembut guys ya, sedang-sedang baru dia sedap untuk dimakan guys ya. Kita tetap gaulkan ni sepanjang masa. Okey, teruskan gaul-gaul kita punya bubur guys. Okay guys, untuk yang ni saya tambahkan sedikit air ya guys ke dalam kita punya bubur sebab kita punya tu sudah mula mengering, so tambahkan lagi air guys ya seperti di dalam video. Okay, so teruskan gaul seperti biasa sementara kita tunggu bahan-bahan lain pun masak juga. Okay guys, ini dia tekstur bubur yang kita mahu guys ya. Sedang-sedang, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut dia punya beras ataupun bubur. Okay guys, so kita punya bubur sudah siap untuk dihidangkan guys ya. Okay, itu dia guys. Okay guys, ini dia bubur ayam carrot homemade yang telah saya buat untuk sarapan pagi hari ini. Terima kasih guys sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Harry Amang Biruj.